The strongest ninja has arrived. Oke guys, kita udah masuk gameplay replaynya. Jadi sayang banget ya guys, gue terpaksa pakai gameplay replay karena banyak hal yang mau gue bilang di gameplay ini ya. Jadi kebetulan gue lagi di luar dan gue lagi nggak di kamar untuk standby record. Jadi sorry guys ya buat kalian yang nanya ini kok gameplay replay. Dan gue jumpa Natalie guys ya, musuh abadi Hanzo dan juga combo Luoyi ya. Jadi Luoyi lagi banyak di pick dan gue tadi dinaikin di first pick. Otomatis langsung aja musuhnya ngambil Natalie ya guys ya. Jadi kita langsung pertama-tama tadi kita ambil buff merahnya dulu. Kemudian gue langsung bikin item jungle. Dan di momen ini Raptor Machete udah di nerf ya guys ya, yang dimana dia udah gak ada lagi true damage. Jadinya true damage dari Raptor itu diganti ke physical damage. Nah nanti mungkin kalau misalnya kita udah lihat atau kita rasa kurang damage, mungkin gue bakal jual Raptor. Nah tapi di momen ini kalian bisa lihat banget, gue udah coba skill 1 dan bahkan skill 1 gue ini masih keadaannya aktif. Tapi tadi di momen gue mau curi kelomang kecilnya nggak bisa cuy. Nah baru pas gue spam sekali lagi tuh baru kemakan. Nah ini lagi ada bug dan banyak viewer gue yang bilang, bang bener bang, bug lagi skill satunya Hanzo nih. Dan gue udah sebenarnya dari dulu udah bilang di advanced server. Nah jadi karena updatean patch advanced server ini masuk ke original server, jadi ke bawah juga lah itu bugnya yang di advanced server. Nah jadi intinya bug ini kurang lebih udah gue rasa itu 2-2 minggu. Dan di momen ini gue dodol banget sih guys. Ini kayak gue nih efek udah lama gak main Hanzo, tiba-tiba main Hanzo dan pingin bahas juga ke kalian. Dan itu gue ngapain gitu ya kan. Gue udah terbiasa dengan gameplay barbar gitu, jadinya kok gue main Hanzo jadi barbar gitu. Itu salah banget gue guys ya. Jadi banyak banget di gameplay kali ini yang gue mau bilang. Jadi kayak gue banyak sekali kayak salah posisi, salah jalan. Bahkan gue matinya mati konyol nanti di mati keduanya. Jadi gue banyak banget mati di gameplay kali ini. Tapi sebelum gue bilang banyak mati dulu, mungkin kalian bakal gue kasih lihat juga nanti tipsnya gimana caranya dalam keadaan tertekan bisa keluar dari kondisi seperti itu. Dan ini bahkan kita di early gamenya aja udah mulai kewalahan guys, tim kita ya. Gue nya kalah, habis itu Hayabusanya juga kalah. Jadi kebetulan kita main meta 1-2-2 ya, meta Wiro Sableng. Jadi 2 di mid, 2 di bawah, dan 1 offlane ya. Offlane nya Aldous. Dan Aldousnya sebenarnya di awal sih nggak terlalu masalah, cuman sayang sekali dia ngasih fit banget, dia ngasih makan banget buat Natalie guys. Jadi itu aja yang gue sayangin sih. Jadi dari awal game aja Aldous kita juga kesusahan, gue juga kewalahan. Gue sampai berapa kali tuh momen-momen gue kayak hampir mati langka gitu loh guys di awal game. Tapi gue coba tenangin diri, fokus, itu yang penting banget sih. Terutama kalau kalian lagi keadaan ketekan gini, lebih-lebih jangan sampai kalian kebawa emosi juga gitu loh. Sampai kebawa emosi pas kalian main ya, terutama kalian pegang core kayak gini. Ini bakal makin kacau sampai akhir, ini yang penting banget harus kalian tahu ya. Oke, di momen ini aja gue iseng untuk ngincer carry-nya, tapi selalu aja ada aja yang bisa bikin gue tertahan gitu ya. Bahkan Uranus-nya tadi, bahkan gue hampir di hook Franco. Ini musuhnya nih early game-nya kuat banget. Gue mungkin di satu sisi, oke Natalianya di lane atas, gue cuman karena mungkin gini ya, mungkin Natalinya lihat juga karena gue pasti di cover sama satu hero tank bahkan satu hero support. Nah jadi mungkin dia susah juga Natalinya, tapi bahkan Natalinya enak banget ngasih fit banget ke Aldousnya. Dan di momen ini gue pindahin tubuh asli gue guys, karena gue udah lihat tadi jauh headnya ke arah tubuh asli dan kita langsung pindahin. Itu kalau masalah tubuh asli pindahin atau enggak, mungkin karena ada yang belum tahu, ada yang udah tahu juga, tapi itu wajib kalian lakuin ya kalau memang kalian lagi di chart tubuh aslinya. Di momen ini aja Natalinya udah ngekill 2 guys ya. Udah kelihatan banget dominasi early game mereka. Turret di atas aja udah hancur. Momen ini aja gue harus bisa tahan diri dulu. Dan oke, di sini gue sebenarnya sih udah tahu Kiminya diincar Uranus tipis banget. Tapi sayang sekali momen execute gue ini kalau lagi nggak hoki kayak gini guys ya. Bahkan gue digigit sama Franco, tubuh asli gue langsung diincar di dalam turret. Ini kayak banyak banget apa ya, kesialan yang terjadi di awal game, terutama pada saat gue main Hanzo. Kayak tadi gue salah posisi, salah jalan. Yang kedua ya, Kiminya last hit. Sayang sekali gue kayak terburu-buru banget gitu execute-nya guys. Oke, di momen ini aja 3-0 Natalinya ya. Ini udah dominasi Natalinya udah gila banget di early game kayak gini. Ini aja mungkin kalau buat kalian yang memang udah nyadar banget, Hanzo sebenarnya memang bisa banget dilawanin Natalie. Dari zaman kapan Hanzo udah ada, itu Natalie memang udah bisa ngelawan balik dengan cara yang ngincer langsung tubuh asli. Cuman di momen ini aja Natalinya 4-0. Gue juga bingung antara mengejar dia, tapi di satu sisi tubuh asli gue juga bahaya, bensin gue juga boros. Nah, tapi sebisa mungkin guys ya, kalian harus selalu pantau ya gold kalian, selisih gold kalian dengan musuh.
kalau emang masih jauh, ini yang bisa gue lakuin. Pertama, farmingin dulu coy. Ini tips ya, ini tips buat kalian nih. Keadaannya ini udah parah banget gue nih ya. Gue udah mati 2, alusnya udah mati 2. Sedangkan Hayabusanya masih dalam posisi dia nyari goldnya juga. Nah, di momen ini kalian jangan sampai maksa terus untuk keluar. Kecuali kalian udah yakin ada posisi musuh yang offset kayak Franco ini, gue bisa incer dan gue amanin satu killnya ke arah Franco. Nah, ini kalau memang kalian yakin ya. Dan juga lihat juga posisi musuhnya. Kalau musuh apa? Sorry. Kalau posisi musuhnya masih mainnya safe, nah ini mungkin kalian antara mau majuin itu harus kalian pertimbangin dulu coy. Nah, di momen ini juga gue perhatiin minion di bagian bawah udah mau nyampe, tapi di satu sisi gue mau incer dulu satu hero mereka, tapi memang masih belum dapat ya. Ini kayak ya sayang-sayang aja gitu ya, gue nggak berhasil dapetin ke arah Louie-nya dan bahkan gue susah incer Kiminya gitu ya. Emang Louie ini ngeselin banget guys, tapi ya kalau misalnya memang belum bisa dapat, jangan dipaksa guys, kalian mending tahan dulu. Kalian liatin nih gold yang gue punya ya, 3.007 gold dengan versus musuh yang 3.400, tapi gue berhasil incer ke arah Louie gunain execute guys. Nah, di momen ini gue berhasil gunain execute. Ini juga gegabah dari gue guys ya, gue kayak masih yakin aja gitu, oh ini Natalie, gue pakai execute deh biar incer dianya enak. Tapi kan di momen-momen tertentu mungkin execute efektif, tapi nggak selalu efektif ya. Jadi kebetulan di momen ini early game kita tuh kayak nggak efektif banget, bahkan Hanzo gue juga ketekan. Nah, di momen ini juga kalian harus pinter banget. Ini kalau misalnya kalian lihat ya gameplay gue main langsung, gue tuh selalu tekan-tekan terus itu gold gue guys, jadi kayak gue pantau terus goldnya. Dan di momen ini gold gue udah 3.700 bahkan 3.800, udah mulai nyamain goldnya Natalie. Ini yang bisa kalian banget lakuin nih. Gue udah bahkan ngelebihin gold dari mereka walaupun gue masih mati tadi 2-0 ya. Dan ini mulai udah kekejar gold mereka. Jadi inilah yang bisa kalian lakuin banget. Jadi jangan selalu maksa war, kalian juga harus pantau juga gold kalian. Kalian itu perlu item guys ya. Hanzo itu bukan masalah hero yang kuat, memang benar kuat, tapi dia juga perlu item ya. Assassin coy, kita langsung incer ke arah skill satunya, ke arah, kalau gak salah gue dapet ke Luoy-nya kalau gak salah deh. Iya kalau gak salah gue dapet Luoy-nya dan bener banget itu kayak hoki aja. Tapi Natalie-nya nih, Natalie-nya tuh dari gue mati kedua tuh sebenarnya dia udah ngincer kita terus ya. Dia tuh mobilitasnya enak banget karena lihat taret atasnya udah hancur coy. Inilah ini bahayanya juga kalau memang kalian lagi kalah taret, lagi kalah dominasi early game, bahkan kita networknya aja kalah, skor kita juga kalah. Tapi gue yakin banget dengan yang gue bot yang gue punya sekarang, langsung bisa gue incer ke arah Kiminya. Dominasi banget gue dapetin ke arah Kiminya guys ya. Gold gue juga udah unggul dari segala macam hero yang dipunyai di musuhnya gitu ya. Gue udah unggul 4.800. Makanya kayak kenapa, kalau emang kalian udah menang goldnya, barulah kalian ajak war. Tapi kalau emang kalian masih kalah gold, mending kalian farming dulu. Nah, caranya farmingnya gimana ya, tips kayak gue bilang tadi. Kalian bisa nih, perhatiin posisi minion. Ini yang penting banget, perhatiin posisi minion. Minion-minion kayak begini, dua buah begini, ini jangan kalian anggap remeh. Gerobak itu mahal banget, 110 gold. 110 gold, kalau kalian ingat, item kalian itu kan kurang lebih harganya ya, kalau kayak Heptasis, 1.900 atau di bawah 2.000. Kurang lebih 20 gerobak kalian udah bisa bikin satu item. Dan makanya kenapa itu penting banget, jangan sampai kalian lepas hal seperti itu nih. Gold gue aja udah lebih 500. Kelomang juga penting, tetapi kelomang dibandingin sama gerobak minion itu lebih mending gerobak minion guys. Nah, kayak tadi di momen ini, Aldosnya kalian bawa itu banyak banget goldnya guys. Lebih-lebih kalau ada minion yang 2 wave, itu banyak banget goldnya guys. Nah, di momen ini gue pindahin Tubasi karena gue udah tahu Luoy-nya ke arah Tubasi dan bahkan Franco ya. Franco-nya udah mulai invasi jungle musuh, makanya kenapa gue udah hati-hati banget di momen ini. Antara dia mau nge-hook. Nah, jadi buat kalian nanya nih, bang, mepek apa enggak? Bukan cuy, ini replay ya buat kalian yang masih nanya ya. Ini gue bahas replay karena kebetulan gue nggak bisa record. Waktu itu gue lagi di luar, nggak mungkin banget lah ya kan. Gila aja lo di luar di record ya. Jadi ya, maka kenapa gue pakai game pro replay? Karena banyak yang mau gue bahas, bahkan di momen ini. Bug dari tarikannya Franco, kocak banget cuy. Oke, tapi gue berhasil dapetin ke arah jauh headnya. Ini aja Natalie-nya masih ngiseng loh, dia mau ngincer-ngincer kita kan tuh. Tapi ya, kebetulan support kita atau tank kita juga jagain kita banget. Dia kayak neror banget. Itu Natalie yang bisa kita lakuin ya, terutama untuk tim kalian ya. Ini bukan maksudnya tim kita nih jelek ya guys ya, cuman ya memang kebetulan di early game-nya tadi kita kalah. Cuman oke, gue berhasil incer ke arah Kimi. Dan pokoknya Luoy sebenarnya bisa banget kalian counter dengan Hanzo guys. Ini kayak ya counter para mage lah ya, assassin itu ya. Jadi kalau dipakein yang Hanzo bisa. Dan gini item kalian kalau mau lihat boleh coba pakai ya. Gue Raptor Machete, kemudian juga sepatu CD, Crimson Set, dan juga Heptasis. Nah, gue lagi OTW bikin Endless Battle. Nah, nanti banyak banget perubahan item makin late game yang gue bakal lakuin. Nanti gue bakal coba kasih lagi ke kalian. Nah, pokoknya step by step lah cuy ya. Ini sekalian gue kasih tips ke kalian. Nah, kayak tadi tuh ya,
momen dimana gue clear atasnya. Itu gue gunain ulti. Jangan sungkan-sungkan untuk tidak gunain ulti clear minion. Itu biar lebih safe juga posisi itu buat kalian. Plus, kalian kalau clear 2 wave kayak tadi, kalau kalian lihat tadi ada 2 gerobak pas gue lagi clear. Nah, itu banyak banget goldnya. Dan otomatis, dari segi farming, gue udah unggul banget. 7400 nih, kalian lihat di bagian bawah. Gue udah unggul jauh banget goldnya, guys. Karena gue fokusnya ke farmingnya dulu, sekalian gue war gitu ya. Ini yang enak banget kalian bisa lakuin dengan Hanzo. Nah, ini gue diincer sama Jawhead, tapi gue pindahin tuh aslinya. Gue sambil lihat pantau juga tuh buat sih guys. Itu yang bisa kalian lakuin kalau kalian mau jumpa Natalie atau jumpa musuh yang ngereselin di early game gini ya. Itu yang bisa kalian lakuin. Tapi memang gue nggak tutup kemungkinan kalau emang Natalie bisa incer burst tuh buat sih itu cepet banget. Bisa-bisa dia 2 hit udah matiin tuh buat sih kita ya. Jadi itu yang sulit juga buat kita hindari ya. Tapi kita bisa lakuin pindahin tuh buat sih kalau emang kalian dapat momentumnya dan bisa kabur gitu ya. Nah, ini aja Natalie-nya masih ngincer aja sih. Wah gila, pokoknya nih Natalie-nya udah mulai lah ya incer-incer late game. Bahkan di momen ini juga gue udah sebisa mungkin guys ya. Gue udah sebisa mungkin untuk incer Natalie, cuman masih sulit lah gitu ya. Masih punya smoke bomb, dia masih bisa imun basic attack. Ya udahlah, gue cuman sebisa mungkin sambil-sambil jaga jarak juga. Dan gue rencananya mau ngelot, tapi ya gue liat juga gak ada yang ngebantu. Jadi gue ambil kelomang aja. Dan sini gue lagi OTW Endless Battle ya. Ini dikit lagi Endless Battle kita jadi. Bahkan network kita aja udah unggul ya. Ini yang bisa kalian lakuin ya. Jadi kalau buat kalian nanya, aduh abang banyak kali ngomong yang bisa dilakuin. Tapi itu yang bisa gue kasih tahu ke kalian juga ya. Kalau emang keadaannya kayak gini, banyak banget di antara kalian yang nanyain ya. Bang, kalau gimana sih Hanzo kok keadaannya ketekan? Yang mungkin momen seperti ini yang bisa kalian lakuin ya. Farming, cari spot untuk farming, dan segala macamnya. Oke, ini ada satu hal yang penting. Kalian harus lihat juga rotasi minionnya nih. Minion bawah nih kan udah mau nyampe, tapi gue iseng untuk incer hero musuhnya dulu. Mungkin kalau dapat hero musuhnya baik, cuman kalau nggak dapat kalian langsung mundur. Kalian lihat nih minionnya banyak banget, cuy. Ini minionnya nih banyak banget dan OTW gue langsung bikin Windtalker, langsung kaya gitu ya. Jadi kayak 2 wave tadi di lane bawah tuh banyak banget ngasih gold ke gue, guys. Dan itu penting juga kalian lihat ya. Minion wave itu penting banget, terutama kalau udah 2 wave masuk kayak gitu. Kalian harus coba langsung ya clear lah minimal ya. Waduh, timinya aja tipis banget, tapi gue kasih ke si Aldosnya kalau nggak salah. Gue di sini sebisa mungkin incer jauh headnya dan gue berhasil incer pakai execute masalah ya kan. Jadi tapi cuman ketarik sih, sayang banget. Cuman di momen ini nih lagi hoki gue apa gimana ya. Ini gue selamat cuy, karena gue dapetin killing spree tadi. Gue pakai emblem killing spree dan gue ngekill musuhnya. Tapi di momen ini tuh wah tipis banget momen gue sama Natalie-nya. Ini Natalie-nya liat nih, dari map aja udah ngejar kita. Tapi gue gak nyangka gitu sampai dikejar sampai tarik gini ya. Masuk damage-nya sampai ke base gue, cuman gak berhasil burst down gue. Untung aja sih, kalau sempat bisa aja gila aja sih. Kayak wah bakal ya, mungkin dari segi mood juga bakal keganggu gue. Jadi ini penting banget kontrol mood ya, atau kontrol emosi itu penting banget guys. Oke, di momen ini Aldousnya udah solo lord, udah ngajak kita lord, dan gue berhasil untuk dapetin lordnya kalau nggak salah di momen ini. Tapi ya masih sulit buat kita juga untuk nge-push juga ya, karena memang dari segi hero mereka juga kuat, kita juga butuh item. Sedangkan kita untuk masalah tank, kita nggak ada tank CC cuy. Kita cuma ngandalin Valer, ini juga yang susah juga ya. Kalian kalau memang main ada lawan Natalie, terutama kita kan nggak main hyper ini ya. Hanzo-nya cuman buff merah doang. Tapi gue berhasil untuk ngincer Natalie-nya. Cuman ya memang kalian sulit banget gitu cuy. Kalian mau ngelawan hero musuh yang full CC kayak ada Luo Yi sama Franco, tapi kalian tidak nge-pick hero CC. Ini yang sulitnya juga, karena gue kebetulan ini solo ranked ya guys ya. Buat kalian nanya, ini pasti main mabar ya bang? Bukan, gue solo ranked cuy. Pure solo ranked. Kalian kalau emang udah tahu banget channel gue gimana, pasti tahu banget pemain-pemain siapa yang gue ajak pasti ya, terutama grup Insanity. Tapi ini gue real solo ranked, dan bahkan ya gue hampir ngincer Franco-nya, berhasil ngekill, tapi dia ulti pula kita ya. Jadi gue berhasil untuk execute dia, tapi momen yang lamanya itu bikin gue nggak bisa kembali untuk ke tubuasnya atau pindahin tubuasnya, karena gue digigit tadi di ulti ya. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, selain udah pasrahin diri gue aja tubuasnya gue di Natalie. Cuman inilah kelemahannya Natalie. Cuman Natalie itu cuma fungsinya ngincer Hanzo. Tapi kalau udah di begini pasti dia juga kesulitan ya, kayak diincer juga sama hero kita yang lain. Oke, di momen ini gue udah jual Windtalker gue guys ya. Gue udah lihat wah ini bahaya banget. Ini Natalie-nya terlalu nge-burst down kita. Jadi gue jual Windtalker yang gue bikin di late game tadi, atau di last item gue. Jadi gue bikin Thunderbolt. Jadi kayaknya gue butuh item defense dulu.
Jadi banyak banget perubahan yang gue lakuin, tapi gue masih simpen Raptor gue sebagai div untuk damage-nya juga. Jadi karena gue juga beberapa item damage gue jual, tapi gue paksa injek buff merahnya. Dan gue juga kabur ya, kabur dengan pindahin tubuh sih, tapi gue berhasil untuk nge-slow juga. Karena gue udah mulai jadi Thunderbolt ya, jadi Thunderbolt gue udah jadi. Gue berhasil untuk kabur, ini lah cuman, inilah susahnya ya, kalau emang kalian punya insting untuk lihat Natalie kalian di sekitar nih. Kayak gue nih bilang ada Natalie di sekitaran gue nih, tapi kayak memang ya gue antara gue paksa juga karena gue udah tipis tubuh asli gue untuk darahnya. Gue paksa ambil Little Wonder cuman ya berhasil untuk dibunuh juga. Ini yang gue lihat salah juga sih. Cuman nih lah yang Natalie-nya cuma ngincer kita, tapi dia ternyata di Shadow Kiru mampus kok ya. Dia otaknya ngincernya kita doang ya. Ini asalan juga kita dilepas sendiri gitu sama hero tank kita ya. Bahkan kita gak di support sama sekali, bahkan gak di cover sama sekali. Makanya kenapa Natalie yang kayak gini tuh bisa leluasa banget. Jadi buat kalian yang main Hanzo ya guys, yang minimal kan ya di cover gitu lah coy. Atau tank sama support, tolong perhatiannya. Hanzo ini bukan hero yang dilepas bisa sendiri ya, ini assassin coy. Kalian harus cover juga kayak kalian cover Lancelot-nya coy. Atau kalian nge-cover hero assassin lain gitu ya. Aldous-nya udah mati 8 kali guys ya, waduh parah banget. Jadi inilah yang bikin sulit juga guys ya, selain memang tim kita nih kayak berat banget gitu, terutama Aldous-nya ya. Kayak wah parah banget udah mati 8, kita juga pun bingung gimana cara bilangin ke dianya juga. Ini kayak bilangin kayak, Dos santai aja gitu, jangan terlalu barbar. Nah tapi ya udah memang terlalu, udah barbar banget dia udah, pokoknya gameplaynya dari awal gitu. Jadi makanya dia mati 8 ya, jadi kayak susah aja banget, makanya kenapa gamenya ya. Terutama Natalie-nya, kill-nya dapat banyak, Jawhead juga dapat banyak. Oke, di sini ada momen bug mungkin bisa jadi ya. Kayak gue tiba-tiba dimajuin sama lu ini di version, tapi gue naik ke atas nih. Gue jadi naik ke tembok kayak apa ya, tubuh karakter gue asli gue ini kayak naik step. Apa ya, satu tingkat ke atas gitu. Jadi kayak gue di atas ini deh, di atas mereka jalannya, kocak banget kan. Bahkan gue baru bisa di ulti sama Franco-nya, gue gak bisa di slow, gue gak bisa di storm segala macam, kayak gak dideteksi sebagai hero gitu loh. Jadi ngebug gue di atas tembok guys, gue jalannya kocak banget. Makanya kenapa gue sampai harus upload ini replay ya, dan banyak banget karena yang gue mau bahas juga ke kalian. Dan bahkan gila sih ada bug, kayak bahkan gue udah jual item defense gue yang Thunderbolt ya. Kayaknya gue lebih rasa gue butuh item yang namanya item anti burst ya, terutama dia ini full crit yang dibikin sama Natalie, karena kebanyakan Natalie kayaknya bikinnya full crit ya, kocak banget gitu loh ya. Jadi ya gue bikin yang pastinya Twilight Armor lah anti critnya, tapi udah terlalu telat untuk gue karena pinter banget Valirnya ini untuk gak ganggu banget. Tapi si Kiminya baru hidup langsung di Shadow Kiri sama Hayabusa, dan ini berhasil ngemenangin gamenya ini. Jadi selain gue punya faktor ya, memang gue juga udah berusaha gitu ya guys ya untuk game kali ini, kebetulan banget untung aja ya guys ya teman kita juga udah berusaha, walaupun si Aldous-nya masih ya apa adanya lah guys ya untuk Aldous-nya. Cuman ya not bad lah untuk Aldous-nya, cuman sayang sekali ya 3.0 buat Aldous-nya, jadi makanya masih belum punya impact yang baik untuk match kali ini. Tapi gue MVP guys ya, syukur aja gue MVP. Gue udah berjuang sebisa mungkin lah guys ya untuk match kali ini, karena gue pingin banget kasih tau ke kalian untuk hal Hanzo ini, terutama banyak bug-nya. Dan bahkan ya gue berusaha untuk melawan musuh abadi kita guys ya. Dan jangan lupa ya guys ya, di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Ditunggu untuk video gue selanjutnya guys ya. Dan bye-bye semuanya.